maksudnya belum. Pengennya sih gitu. Abang, ini abang mendem perasaan deh. Tapi abang nggak salah bang kalau naksir sama dia. Saya aja kalau cowok nih bisa naksir bang, cakep begitu. Udah sih, tapi susah, orangnya cuek. Abang kali yang kurang trik, bang. Cewek tuh di mana-mana ya. Kalau misalnya abang pendekatannya tepat bisa dapet. Emang gitu ya? Iya. Saya tuh cewek bang, jadi sama lah kurang lebih. Doain ya kalau gitu ya. Ya, amin bang. Driver OKJ, cakep-cakep ya mbak. Hah? Masa sih mbak? Kayaknya biasa-biasa aja, saya lihat gak ada yang cakep-cakep tiap hari saya liatin. Mbak gak naksir ya sama driver yang tadi itu? Hah? Driver yang tadi mbak. Oh? Biasa aja mbak. Kenapa nggak dipacarin aja mbak? Kan orangnya ganteng. Gitu ya mbak ya? Ya masa perempuan nyatain cowok? Ya enggak lah mbak. Jadi ceritanya mbak juga naksir nih. Eh bang, kok lewat sini sih bang? Iya nih, motong jalan. Gak apa-apa kan? Oh. Tapi kayaknya salah deh bang. Ya benar. Ini bentar lagi sampai di depannya. Aduh bang, salah bang. Beneran deh bang. Berhenti dulu bang. Berhenti. Bentar. Bang. Kayaknya kita salah jalan nih mbak. Enggak, itu kita tuh dua perempatan lagi kita udah nyampe. Dikit lagi ya dong. Ya ampun mbak, ini malahan tambah jauh. Seharusnya kita itu lewat sana tadi. Lah, ini kita kan mampang ke situ mbak arahnya tuh. Bukan mbak, kita mau ke Ragunan. Eh, Ragunan? Mampang mbak, ini di aplikasi saya mampang. Bukan mampang, tapi saya mau ke Ragunan mbak. Ya. Nih deh mbak, lihat aplikasi saya, Ragunan. Iya, saya kok mampang ya mbak ya? Ya ampun mbak, ternyata driver yang jemput aku itu namanya Iqbal. Ya ampun. Yaudah saya jemput, saya ini deh, saya telepon dia ya. Iya. Saya berhenti depan situ ya. Halo, nak. Eh, Bal. Bal, ini penumpang kita ketuker ini, Bal. Bal, arahnya mana? Ragunan, kan? Iya, nih. Gue baru nyadar kalau kita ketukeran penumpang ya. Ini penumpang gue malah mintanya ke Mampang nih. Iya, makanya. Jadi gimana dong? Aduh, gimana ya? Gini deh, lo rubah alamat tujuannya ke Ragunan. Gue rubah alamat tujuannya ke Mampang. Ya. Bal, gue udah mau nyampe Mampang, kejauhan lah kalau gue putar balik. Iya, makanya kita ketemu di tengah, tukeran penumpang ntar. Oke, sip, oke. Maaf ya, nak. Mbak, mohon maaf ya, kita tukeran penumpang nih. Nanti mbaknya diantar sama saya ke Ragunan. Nanti mbak ini diantar sama Mbak Asna ke Mampang. Ya. Aduh mbak, maaf ya, aku tadi salah naik. Iya, nggak apa-apa kok nggak. Nggak apa-apa. Mbak, tadi mas ini cerita kalau dia tuh naksir loh sama mbak. Wah, pas banget dong. Tadi mbak ini juga cerita, katanya lagi ditungguin sama itu, sama Mas Iqbal buat nembak. Gue gak bisa bohong. Dari awal gue tahu Iqbal suka sama gue. Tapi selama ini gue cuek sama dia. Gue emang punya rasa sama si Iqbal. Meskipun sedikit banget. Gimana kalau ternyata si Iqbal benar-benar nembak gue ya? Apa iya dia jodoh gue? Kalau Iqbal emang jodoh gue, pasti akan ada tanda-tandanya. Oke,
Oke nih, Bel. Sekarang kita udah di sini. Lo mau ngomong apa? Langsung aja ya, nak ya. Sebenarnya, gue cinta. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gimana kita mau ke penghulu kalau cuman temenan? Lo nembak gue. Lo yakin kita mau ke arah sana? Gue ini banyak banget kekurangannya. Yakin? Sebenarnya lo tau gak sih, nah, alasannya gue bisa kerja di OKJ? Jawabannya